Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Dunia Badut. Okey kawan-kawan, tengok ni. Hari ni saya pakai cermin mata. Sebab saya nak tengok ikan kat dalam air. Sebab orang kata kalau kita pakai cermin mata yang polarized, kita boleh nampak ikan kan. Hari ni saya nak mancing. Hari ni saya nak mancing puyuh lagi dan casting. Sebab hari tu, kalau korang dah pernah tengok video saya sebelum ni, saya casting, dapat haruan. Dan sebenarnya banyak lagi haruan yang dah terlepas. Tapi kali ni saya repeat lagi. Saya nak pancing puyuh dengan haruan lagi. Hari ni cuaca cantik kan. Dia panas, dah 2 hari dah tak hujan. Jadi air dekat sini memang cantik lah. Kalau hujan, air memang tak cantik lah, air deras kan. Tengok langit pun cantik lah. Langit pun cantik kan. Air pun cantik, orang ramai daripada ujung sana sampai ujung sana pun dah ada orang mancing. Kita letak dulu sini, letak sini. Masih tu ada bawah pokok tu. Tu bawah jambatan sana pun ada orang. Tu bawah pokok kelapa ada orang. Ujung sana ada orang lagi. Sebelah sini pun ada orang. Pokok pangkalnya memang ramai orang hari ni. Memang ramai. Cuaca cantik. Okay geng, layan video saya sampai habis tau. Kepada yang masih baru lagi, jangan lupa subscribe. Okay geng, hari ni umpan kita cengkerik. Cengkerik apa dalam tin tu. Ni geng, ni cengkerik dalam tin tu. Saya beli ni RM6.50 harga dia. Padu ni geng. Saya baru tahu rupanya cengkerik ni dia ada 2 saiz. Satu yang besar, satu yang kecil. Jadi yang ni kecil memang sesuai lah untuk kita pancing apa, puyuh. Okay geng, tengok geng. Ini lah cekerik tu. Cekerik apa? Cekerik tin. Saiz yang ngam-ngam lah yang kecil ni. Untuk mancing puyuh kita beli yang kecil tau. Tengok ya. Kecil je. Kita pakai mata kail pun kecil, umpan pun kecil. Kita tengok . Baling tak payah jauh-jauh. Dapat ni, dapat. Alhamdulillah, puyuh pertama. Besar ni. Tengok geng dia punya besar tu. Korang boleh nampak sendiri yang besar. Okay, kita letak daun. Okay geng, mancing lagi. Okay geng, korang tengok . Kita nak kena fokus pada tali tu. Okey. Tarik lagi. Dia tarik sikit je. Besar. Tengok geng. Besar gila. Berpuas ke? Segenggam tangan saya. Macam mana dia? Besar, puas hati. Lagi kita dah puas memancing puyuh, kita casting pula. Okey geng, korang tahu tak? Ada orang komen kata, Abang Badut janganlah asyik itu, asyik ini. Benda sama je kan. Korang tahu tak kenapa saya suka buat benda yang sama? Contoh macam ikan puyuh ni. Dah 2 episod saya buat ikan puyuh kan. Sebab benda ni menyeronokkan. Kan?
Sebab tu saya buat. Kalau korang tak percaya, korang cuba dulu macam mana saya buat ni. Kalau dah kita dapat puyuh besar-besar kat sini, takkanlah kita nak lupa kan. Mesti besok kita repeat lagi. Ui, terlepas tu. Okay, geng, tak tahulah apa benda tadi geng. Tak boleh buat naik. Tapi dia lawan. Duduk. Tapi tak nampak. Lepas tu terlepas. Keli lah geng. Apa saya keli kena kat bawah perut dia. Aduh. Aduh. Geng, keli rupanya. Ha. Keli kita letak je atas darat ni. Oh, tak keli pun boleh kena yang pakai cengkerik. Cengkerik dalam tin. Okey, saya ingat puyuh monster dah tadi. Jom, kita cuba lagi. Kalau puyuh monster mesti besar. Okey kan, kita casting pula. Oh, pakai cermin mata ni kan. Boleh nampak ikan terkejar umpan. Tapi ikan talapia. Casting ni itulah. Baling-baling tak dapat. Baling-baling tak dapat. Dah jemu. Masa tak lepia pula kejar dia punya umpan. Okay, geng. Nampaknya puyuh senyap je geng. Dah lama ni saya tunggu ni geng. Dah jadi bangau. Dah tak tarik-tarik pun. Dah 40 minit lebih dah ni saya duduk sini sebenarnya. Sampai tadi langit cantik, sekarang dah mendung lah ha, tengok. Sekejap lagi hujan ni. Okay, cuba tengok nampak tak? Nampak tak ikan ya? Saya nak, daripada saya duduk tunggu ikan tak dapat-dapat ni, baik saya jahit jala saya. Tengok orang sebelah sana asyik gasak je. Hei, ini mana jadi geng. Saya pun nak bawa balik talapia jugalah. Geng, saya nak repair jala saya lah. Koyak teruk ni jala ni, hari-hari guna banyak koyak. Inilah saya guna hari tu yang ikan lampam terlepas tu. Besar betul lampam. Saya rasa 3 kilo ada lah. Hari ni saya nak repair. Thank you.
Okey geng, alhamdulillah siap juga saya menjahit jala. Tapi tak apa ni, tak cantik lah kan. Asalkan lubang-lubang dekat kawasan kandik tu dah dijahit. Tak adalah kalau ikan besar tu tak terlepas lah kan. Ha, kalau kita tengok line clear kita boleh menjala. Nampak kan? Buyu monster lagi yang ketiga. Hari ni tak rancak lah macam semalam. Kalau semalam kita dapat 9 ekor tau, puyuh besar. Hari ni dah berapa jam dah, dah petang dah, baru dapat 3. Tapi banyak juga umpan kita kena curi. Okay geng, cuba lagi, cuba lagi dapat seekor. Lepas tu kalau tak dapat seekor, kita menjala. Kita dah kehabisan masa, dah tamat masanya. Masa untuk memancing sudah tamat. Mari kita menjala. Kau nak tengok tak saya tembak kat sini? Kalau tengok pakai cermin mata ni, kita nampak ikan banyak ni. Oh, haruan. Oh. Dalam kamera tak nampak. Kita ada masa lagi, kita datang lagi mancing puyuh kat sini. Kita kasi puyuh tu bertenang dulu. Mungkin dia stres sebab 2 hari saya datang sini dia stres. Okey geng, tengok balingan pertama saya. Tadi nampak banyak ikan timbul. Ha, tengok geng. Tengok. Goyang-goyang jala kita. Kayu lah. Ada haruan. Macam ikan ada tu. Keli pun dapat. Mana raya tu dah confirm. Keli dah terlepas. Ha tu. Keli pun dapat kan. Alhamdulillah. Mari kita lepaskan dulu. Oh. Ikan ni macam tahu saya nak tebar jala kan. Tadi nampak banyak. Kita ambil talapia je. Bandar raya hari ni kita tak nak. Kalau dah kena bandar raya macam ni lah, nak lepaskan dia susah. Ni ada telur ni rasa ni. Okay, ikan keli. Oh. Ini bandar raya. Mungkin ada yang tak pernah tengok bandar raya lagi. Mungkin ada yang tak tahu lagi ikan bandar raya ni. Kalau dia ada kat satu tempat tu, ikan lain mungkin takut. Macam ikan lampam apa semua tu akan lari pindah tempat lain. Jadi kalau kita dapat kurangkan ikan ni, kita kurangkan ikan ni dekat satu tempat tu kan, mungkin ikan lampam, ikan-ikan lain akan datang. Sebab ikan ni mengganggu. Okay geng, biar saya bersihkan dia dulu. Sekejap lagi kita tebal lagi. Tebaran kedua.
itulah tadi kita basik baling pancing gitu. Oh, tak ada goyang. Tak ada goyang pun. Ikan dah kenal saya ni. Ikan dah kenal ni. Oh, dah ada ikan. Kenapa itu? Kalau PR dengan bandar raya. Ni tak ada PR ni. Kalau korang ada kucing kat rumah kan, boleh bagi tak ikan makan, bagi makan ikan talapia tau. Kalau dia tak makan tu, kita latih dia lah. Jangan pakai ikan talapia yang beli dekat pasar raya tu, mahal. Cari sendiri. Korang kan selalu tengok saya menjala kan, ha, mesti dah pandai kan. Okay, kita tembak lagi. Lanjut. Alah, tak terbuka pula. Goyang, goyang kuat tu. Alah, sangkut pula geng, sangkut pula. Geng, mencabar sungguh nak panjat ni. Tinggi ke? Rasanya cukup je lah. Cukup lah kita punya tebaran. Dapat bandar raya je geng. Nanti satu hari nanti kita datang sini, kita buat pembersihan kat sini. Pembersihan ikan bandar raya. Tu tengok geng. Bandar raya. Saiz besar-besar. Koyak dah jala saya baru jahit tadi. Tu ni lubang baru ni. Tu tengok ah. Besar macam ni. Kalau kau nak tahu telur dia berharga. Kalau kita tak lalu nak makan dia punya isi, tapi kita boleh ambil telur dia, kita boleh buat berniaga. Saya bagi korang satu idea. Korang kalau tempat korang banyak bandar raya, korang cari bandar raya, korang belah perut dia, ambil telur dia, jangan bagi pecah. Telur dia yang besar-besar, ibu jari. Besar, dan cari yang besar-besar lah. Saya besar-besar. Lepas tu korang masukkan dalam beg plastik. Setiap setiap seekor tu dalam satu beg plastik. Okey. Macam dua masuk dalam beg plastik, basuh dulu bersih. Lepas tu masuk dalam beg plastik, bekukan. Kumpul banyak-banyak. Lepas tu korang iklankan dekat
Facebook ke mana-mana, percaya ada orang nak, ada orang datang cari. Pelik lagi. Ikan ni dia macam tahu tau kita nak jala dia. Hey, tadi masa saya memancing banyak depan mata. Bila saya dah standby dengan jala, hilang tu. Tamat sudah. Mari saya nak tunjuk Puyuh kita. Patutnya ada 3 ekor dah ni. Ha, ada 3 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, puyuh. Geng, ada 3 ekor. Besar kan? 2 tapak tangan saya letak macam ni. Ha, okey. Tengok. Bunyalah besar puyuh ni. Ni yang paling besar. Tapi yang semalam saya dapat video sebelum ni, lagi besar pada ni. Ada kat rumah hidup. Bela. Ini yang kedua besar. Ini yang kedua besar, badan dia panjang. Mesti ini jantan, mesti betina. Ini yang paling kecil. Ini paling kecil. Aduh, tajam tu. Diamlah, aduh. Korang tengok kan, dia punya kembang tepi tu. Sirip dia tu. Oh, ganas muka dia. Luka dah tangan saya kan. Puyuh ataupun climbing fish. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Ikan ni kan, kalau kita dapat, kita jangan letak dalam jut tau. Jut yang jaring-jaring tu. Jut tu kan atas dia terbuka kan, yang tarik tali macam tu kan. Hoi, lompat. Hoi, lompat. Tengok kan, dia ni kalau pasal berjalan dalam rumput atas jalan tar, nombor satu. Nombor satu dia ni. Memang hebat, cukup hebat. Okey. Apa saya cerita tadi? Kalau letak dalam jut, hati-hatilah. Dia boleh panjat jaring jut tu. Oh, alhamdulillah dapat 3 ekor. Sangat berharga. Mana nak dapat benda free kan, geng? Lepas tu kita buat balik ikan tilapia dengan ikan keli 2 ekor. Okey, geng. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe kepada yang belum subscribe lagi. Bye-bye. Tak lepiah.